Saya nak tanya, macam mana perasaan awak ialah masa tu umur awak 14 tahun kan? Awak tengok perpisahan tu berlaku. Tiba-tiba awak nampak your father pack barang then keluar. So masa tu apa you punya feel masa tu? Of course masa tu I felt very, of course sedih lah. Rasa macam nak kehilangan bapa. You menangis masa tu? Of course. Abang-abang you menangis? Masa tu I seorang je. Tapi macam mana Ashraf, bila kau keluar dengan satu family, pergi sana orang nak ambil gambar dengan mak cik, nak ambil gambar dengan bini kau, orang nak ambil gambar kakak ipang, kau tak rimas ke? Saya okey bang. Saya tak rimas. Abang rimas tak orang ambil gambar dengan abang? Hitam ke putih? Hitam putih kehidupan hari ini, kita welcome back bersama dengan Rosham Noor. Rosham Noor, okey. Hitam ke putih? Datin pilih hitam ke putih? Mestilah putih. Nak putih, takkan tak dalam hidup manusia tu tak ada hitam? Adalah. Tapi kalau boleh nak putih lah. Yelah kalau nak putih. Hati kita ni Datin, hati kita ni pun memang asalnya putih. Tapi dah hitam. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan kita. Betul. Jadi podcast kali ni, okay, korang dekat luar sana, podcast ni sebenarnya bukanlah nak mengajar korang. Sebenarnya kita nak mengajar diri kita sendiri juga kan. Betul. Hati itibar, yang itibar. Jadi banyaklah kita dah buat musim yang pertama. Musim yang pertama tu kita orang buat, kita orang pun macam, banyaknya dosa aku. Banyaknya hitam aku. Jangan nak mengaku putih je lah. Tak ada. Tak. Tapi nak mencuba menjadi yang putih lah. Kita dah masuk musim yang kedua. Dan musim yang kedua ni kita ada satu tajuk yang mantap. Yang mantap. Dan kita bawa ada satu brother ni. Handsome. Dia ni, alamak. Aku tak boleh bayangkan lah macam mana kehidupan dia. Tajuk kita ni dah ke arah dia. Betul. Dikepung orang famous. Bukan famous tau. Famous. Famous. Bahasa budak-budak sekarang. Yelah, famous. Rasa aku remaja, Datin. Rasa aku remaja, Datin. Rasa aku remaja, Datin. Itulah nampak pun macam remaja lah. Dia season kedua ni nampak dia lebih, orang kata, muka. Yeah, kita nak tanding lah Barbie kat sebelah kita kan. Ni apa hal ni? Barbie fever. Barbie fever. Fever. Nanti kena, kalau fever tu yang saya tahu demam. Ayolah, demam Barbie lah. Oh, demam Barbie. Baru itu hari cerita pasal jati diri, pakai baju Melayu. Ini datang Barbie, dia pun pakai Barbie juga. Tak adalah. Ini kebetulan colour sahaja, Dato' yang sama. Okey, siapa tetamu? Ashraf ini? Khalid. Hai, apa khabar? Alhamdulillah, baik. So, terima kasih banyak sebab dah jemput saya. Sebenarnya saya macam umpamanya bagai mimpi. Sebab saya memang nak sangat masuk dalam podcast. Dah lama dah saya berimpian nak masuk dalam podcast. Hari ni tiba-tiba dapat jemputan tapi, datang tapi podcast. Tapi Ashraf tengok tak podcast kita sebelum of ni? Of course tengok. Saya tengok beberapa episod lah podcast. Okay. Sebab saya memang orang yang follow podcast. So banyaklah recommendation podcast-podcast kat dalam saya punya YouTube. Apa yang kau minat sangat dengan podcast ni? Sebab saya suka podcast ni sebab kita dapat belajar banyak benda. Because when people talk in podcast, selalu dia orang ni lebih raw. Dia orang lah diri dia orang sendiri. Kan? So kita dapat belajar ataupun kita dapat dalami seseorang tu dengan lebih dalam lah. Maksudnya apa yang dia cakap tu lebih raw lah. Lebih intimate lah. Dia tak ada macam TV station lah kan. Kita macam cakap tu boleh lepas. Santai. Tapi tak boleh mencarut. Mencarut tak boleh. Masih tak boleh. Tak boleh. Tapi betul lah kan cakap. Abang sekarang ni makin nampak muda. Saya rasa lepas. Sebab abang tu aku suka. Aku sokong kau. Sebab apa? Sebab mungkin rambut dia sekarang ni makin lebat. Saya tengok. Dah tanam? Kau tak tanam? Dah tanam juga. Tanam juga. Tapi tak cukup masa tu. Cukup dah tanam lagi tu. Okay. Ashraf, yalah nak cakap ni kan, siapa yang tak kenal Ashraf eh? Ashraf anak Datuk K. Isteri artis Indonesia, international. International. Kau artis Malaysia kau tak nak. Macam mana pula kau boleh dapat artis Indonesia ni? Ini semua jodoh lah bang. Itu jawapan yang jawapan tak klise. Tapi kalau nak cerita pasal macam mana saya jumpa dia pun klise juga pasal dah ada kat YouTube saya. Kau nak cerita? Cerita lah, aku tak tahu, aku tak tengok YouTube kau. Aku rasa YouTube kau tak famous lah. Abang apa, 15 juta eh? 15 saya, juta. Saya dekat 120 juta kat view. Ya lah. So basically, saya terjumpa dengan dia dekat satu konsert lah dekat Indonesia. It's a, apa, bukan konsert, dia
dinner show. Nah, dinner show and then terjumpa and then I nampak dia and I went up to her lah. Minta nombor telefon dia. Kau tak malu ke? Terus approach. Saya ni masa tu kira agak memang tak malu sangat lah bang. Saya agak confident sikit lah masa tu kan, masa muda-muda. Lepas tu masa tu pun badan pun kurus lagi, handsome lagi kan. So masa saya tengok dia, saya rasa eh lawa perempuan ni kan. So saya pergi kat dia. So saya pergi, saya minta nombor telefon dia, tapi dia bagi nombor telefon kakak dia. Manager dia lah. Sebab kau tak take kakak dia. Bukan. Lepas tu saya pun balik, saya tak contact lah pasal dia bagi nombor kakak dia kan, tapi saya follow dekat Instagram. So one year later I pergi ke Sukabumi. Masa tu Datuk Din lah, Kamaruddin Meranun, dia bawa I ke Sukabumi. Sebab masa tu I punya hidup ni macam bapak I tengok lah, I punya hidup ni macam semak sangat lah. Hidup tak teratur, lepas tu tak ada disiplin, and dia macam risaukan I lah. And masa tu adalah beberapa benda yang terjadi, antaranya macam masa tu I ada seorang ex-girlfriend I dah nak kahwin masa tu. Kusut lah. Rasa asal macam, tak bila engkau lah. Masa tu saya yang banyak buat masalah. Masa tu saya banyak buat masalah. Lepas tu bila player lah, masa muda-muda tu boleh kata ada lah sikit. Kau iya kan je lah. Masa muda-muda lah. Belum lah. Masa muda-muda tu ada lah sikit-sikit kan. Then lepas tu ayah hantar pergi Sukabumi tu. Bila kat Sukabumi tu, kita dah kat Indonesia kan. Sambil-sambil kita belajar agama apa semua. Saya pun message lah Tia, sebab dia kat Indonesia. Saya rasa sebelum nak balik tu saya akan ke Jakarta. So I went to lepas habis Sukabumi tu, I duduk kat Sukabumi tu dalam 2 bulan macam tu. Habis tu Datuk Din bawa I lah balik, and I duduk kat rumah Datuk Din for few nights lah before balik KL. And masa tu lah I pergi jumpa dengan Tia. So masa nak pergi jumpa perkenalan dia. Masa nak pergi jumpa dengan Tia tu pun I told lah dengan Datuk Din, uncle I ada satu perempuan ni I nak jumpa ni kan. Tu I dah lambat ni, I nak cepat kan. Masa tu dah pukul 4-5. I cakap kat Tia I nak jumpa dia pukul 6. Lepas tu I dah lambat lah. Ini Uncle Din cakap, tak apa, you duduk dulu, kita tengah sembang, biar I habis sembang dulu. Ni kira adab jugalah. Kan orang tua tengah bercakap, kita tak boleh nak tiba-tiba bangun nak belah kan. So masa tu she had to wait for me lah sampai pukul 8 malam. Tapi apa yang Datuk Din cakap kat I, dia kata kalau dia ni betul-betul perempuan untuk you, dia akan tunggu you. Kalau dia tak tunggu tu maksudnya bukan lah. Maknanya dia tunggulah. Lepas tu dia memang tunggu. So lepas tu jumpa, dating kan sampai hari ni lah. Terror kau eh. Janji pukul 6, kau datang pukul 8. Awek tunggu kau lala jadi bini kau. Datuk kalau macam tu, saya rasa orang tak tunggu. Tak, tapi ni semua hina sangat aku. Ini semua, you know, kita pun macam saya cakap, Uncle Din dah bawa kita jauh-jauh. Kita pun hormat dia betul-betul kan. So kita just ikut je lah. Dia nak semayang dengan kita maghrib sama-sama, kita tunggu kan. So itulah kisah dia. Jadi itulah dia. Cerita dia pertama dia kali jumpa. Dengan apa Tia. Maknanya Tia tunggu. Maknanya Tia ni yang menunggu. Menunggu sampai daripada pukul 6 sampai pukul 8. Dapat artis Endon eh. Tapi engkau mesti, aku tahu engkau mesti jual engkau anak Datuk Datuk Siti Nurhaliza. Tak, mana lepas kita tu kau cakap situ kau ambil gambar dengan Datuk Din. Datuk Din ni kaya lah. Kita jual yang jual lah, orang dah tahu lah. Tak payah jual lah. Orang dah tahu lah dia. Tak payah nak, takkanlah nak kena tunjuk. Maknanya bukan tahu. Sebab dia nak engkau lah. Sebab mungkin dia tengok bapak engkau. Itu semua kena tanya dia lah. Itu semua bukan jawapan untuk saya nak bagi lah. Bila kita dah tahu dikelilingi orang-orang famous. Contoh macam ayah, ibu tiri. Jadi macam mana Ashraf rasa? Bukan tu je Datin. Kakak Ipang lah. Kakak ipar dia Izzat Aisyah. Kakak ipar semulalah maknanya. Lepas tu kakak ipar lagi anak kepada Datuk Sri Isyamuddin. Bapak dia bayangkanlah Datuk K satu Malaysia kenal. Satu Malaysia kenal. Kalau bapak dia masuk anugerah bintang popular, bapak dia menang. Cina, India semua kenal. Aku ada juga Cina tak kenal aku. Tapi menang. Mak dia, menang. Boleh menang. Mak tiri dia tengok Datuk betul. Sri Siti Nurhaliza nombor satu punya penghibur. Bayangkan. Yalah betul lah, dikelilingi orang-orang dikepung. Famous. Dikepung orang famous. Kau tak rimas ke? Jadi nak tanya tu. Tu soalan ni lah. Tak rimas ke? Actually kalau nak cakap rimas tu sekarangnya tak lah. Kalau masa dulu, masa baru-baru apa Mak Iti masuk dalam kehidupan kita apa semua, masa tu adalah I rasa macam apa ni kan, kenapa apa orang kenal, orang nak ambil gambar. Lepas masa tu media memang media pun kadang sampai depan kat sekolah kan, ada yang apa dengan handphone, masa tu dengan kamera lah kan.
datang nak ambil gambar, nak tanya story. In fact, masa I pergi, ada dulu kan, I pergi Melbourne dengan mak I sebelum mm-hmm. bapa I kahwin. Mm-hmm. So, balik tu kat airport dah ada wartawan tunggu apa semua. Masa tu, I rasa semak lah. Oh. Tapi, kalau sekarang looking back, I rasa sebenarnya ni adalah satu anugerah daripada Allah jugalah. Mm. Maksudnya, satu benda yang Allah bagi kat kita. Kan? Bukan semua orang. Mungkin orang setengah orang tu nak famous, mm-hmm. macam-macam dia sepagut buat untuk jadi famous. Betul? Tapi, dengan I, Allah dah bagi. Tanpa I minta, tanpa I buat apa-apa, Allah bagi benda tu kat I kan. So, bagi I bersyukur lah. I bersyukur that I, and the thing is about all these famous people yang I'm surrounded by ni, semua ni adalah orang-orang yang baik je. Mm. Kan, orang-orang manusia macam orang biasa. Betul. Je. Cumanya, diorang ni ada nama sikit. And, macam contoh, sebagai contoh, I growing up, okay, macam anak orang yang agak senang jugalah. Mm. Bapa I, I think after dia kerja bank, dia dah became quite successful, dia agak senang. And bila kita grow up as anak orang senang ni, kita mungkin tak grounded sangat, tak humble sangat. Kan, mungkin kita macam ada kita punya ego, inilah, ego kan. Contoh orang parking kereta jauh, kita nak marah and things like that lah, benda-benda yang simple-simple macam tu kan. Tapi bila contoh Mak Iti masuk dalam kehidupan kita, kita nampak ni macam mana dia adalah penyanyi nombor satu. Betul. Tapi yet dia sangat humble. Dia sangat macam menghormati semua orang. So sebenarnya kita dapat belajar juga daripada orang-orang lain dalam kehidupan kita ni. Untuk and kita ambil. Untuk kita ambil and kita jadikan kat diri kita sikit. Okay. Apa yang baik daripada setiap orang tu kita ambil and kita jadikan kat diri sendiri kan. So I rasa itulah the advantage lah bila kita ni masa kan. Masa tu Ashraf umur berapa? Masa tengah orang kata kontroversi. Kira-kira waktu tu kontroversi lah tu kan? Kontroversi lah besar kan. Lah waktu tu. Saya rasa semua orang tahu. Tertumpu tentang, lah. Tertumpu. I rasa tak silap I umur I 14 tahun masa tu. So how you face your life your age masa tu? Saya rasa itu adalah waktu remaja, 14 years old kan. Masa tu you surround dengan kawan-kawan you yang saya rasa, you know, mungkin ada yang orang yang ejek, mungkin ada orang yang cakap benda-benda yang tak baik. So yeah, how you manage your life masa tu? And I think masa tu mungkin satu benda yang baik adalah masa tu kita tak ada social media lagi. So social media kita pun tak adalah baca-baca komen sangat. And yeah, I rasa my family put us in a bubble sikit lah. Macam especially bapa saya kan, dia letak kita dalam satu bubble lah. Macam ke mana-mana pun kita pergi tempat-tempat yang selamat. Kita duduk dengan orang yang dia approve. You get what I mean? So kita ada that sense of security lah maksudnya. Kita duduk dalam bubble tu and kita tak dengar sangat lah benda-benda ni. So macam apa yang penting bagi saya masa tu mak saya, bapa saya, and looking at the way my mom handle herself kan, sebenarnya masa tu walaupun she was facing a very big challenge in her life, tapi dia tak pernah tunjuk kesedihan dia kat depan kita. So and I think one thing about my father pun even though that thing happened, tapi dia he was a very responsible man. In a way dia berpisah dengan mak saya, tapi dia still menjaga apa benda yang dia patut jaga. Anak-anak punya duit ringgit ke, mak punya apa benda semua, dia jaga. Dia tak abaikan. So, kat situ tak ada banyak masalah. But of course, awal-awal dulu tu, tak adalah. Macam sekarang. Macam sekarang ni, kalau you guys tengok, apa kita boleh pergi holiday sama-sama. Yeah. Mama, ayah, Mak Iti, Uncle Joe. Semua, you know, the whole family, kita boleh pergi holiday sama-sama, apa semua. Of course, masa tu tak macam tu lah. Masa tu, you know, of course, kita nak kena jaga belah mak, nak kena jaga belah bapak. Tapi the thing is, they don't make it easy for us kids lah. Kan, my pak I pun tak banyak bawa masalah sangat. Maksudnya dia settle apa yang dia perlu settle. So mak I pun tak ada marah-marah, tak ada macam nak ni ke apa kan. So in that sense, it was good lah. Cara dia orang so manage. So how about you pula dengan adik-beradik? But you adik-beradik semua lelaki. Mesti ada orang kata lelaki kan? Mesti ada yang orang kata bila berlakunya keadaan tu, ketidakpuasan hati, nak marah. You know, yang tak boleh terima hakikat. So how you dalam adik-beradik empat orang tu, macam mana you all punya relationship? I rasa penerimaan kita semua berbeza-beza. Mungkin ada yang setengah tak apa nak terima sangat. Macam bila sampai kat part I ni, I rasa mungkin penerimaan I lebih okay sikit lah. Pasal mungkin I banyak, I will look up to my dad. Kan, I sangat-sangat menjadikan bapa I ni sebagai seorang hero. And masa tu, I think dia pun jaga lah dia punya naratif tu masa tu kan. Maksudnya dia jaga the perception antara anak-anak dengan mak apa semua kan. So for me masa tu tak mungkin I pun mungkin ingat-ingat lupa lah kot. Sebab I pun masa kecil masa tu kan. But I ingat lah benda yang I sedih adalah I ingat moment ni bila bapa I
Masa tu bapak saya keluar daripada, terpaksa keluar daripada rumah lah, mm-hmm. because the divorce happened already. So bapak saya ambil baju, ambil semua, and then saya seorang je anak dia, mm-hmm. yang hantar dia keluar. Saya hantar dia keluar and saya cakap dengan dia, saya macam sedih lah, mm-hmm. tapi bapak saya cakap, janganlah sedih. Kan ayah ada lagi, next week kita pun akan tidur hotel semua. And one thing yang bapak saya buat masa tu, setiap minggu dia akan bawa kita pergi tidur hotel. So kita pergi tidur Westin, kita pergi tidur Ritz Carlton dekat KL lah. So kita dapat spend time dengan weekend, bonding, bonding dengan dia. And then masa tu lepas bercerai pun kan, kadang-kadang tak, saya nak tanya, macam mana perasaan awak ialah masa tu umur awak 14 tahun kan, awak tengok perpisahan tu berlaku, siapa yang nak? Betul tak kan? Tiba-tiba awak nampak your father pack barang, and then keluar. So masa tu apa, apa-apa you punya feel masa tu? Of course masa tu I felt very, of course sedih lah. Rasa macam nak kehilangan bapak, yeah, maksudnya nak kehilangan, yalah, kehilangan bapak. Tapi that's why I cakap balik tadi, my dad dia, dia pandai lah in that sense. Dia apa, dia macam bagi tahu I lah, you know, it's not the end of it. You know, ayah akan still ada. Ayah takkan abai tanggungjawab ayah, you know. And ayah akan spend time dengan anak-anak. And dia cakap lah, weekend dia akan bawa kita. You menangis masa tu? Of course. Abang-abang you menangis? Masa tu I seorang je. Abang-abang I tak ada. Masa tu I tak sure abang I kat mana, but masa tu I seorang lah, hantar dia ke kereta tu kan. Of course, of course, I sedih lah. Even lepas dia balik tu pun, you know, I can't help but feel sad lah, seorang ayah keluar daripada tu kan. Tapi you know, things happen for a reason lah. And today looking back, kita tahu apa sebab dia dan kan. Dan semua sekarang dah unite. Kau tak dalam kadar Tuhan ya, yang menentukan segalanya kan. Betul. Kau ni adik-beradik memang rancang kahwin dengan artis ke apa ni? Orang celebrity kan, mak I selalu cakap, jangan kahwin dengan artis. Betul lah kan. Mak I selalu cakap, tak payahlah kau kahwin dengan artis ni kan. Mak I lah. Bapak I tak apa. Buat. Maknanya kau ikut bapak ni. Tapi I rasa tu jodoh I lah. And to be honest, I dengan Tia ni pun, I bukannya macam plan nak kahwin ke apa sangat, tapi I memang jatuh cinta masa tu kan. Masa I remember the first date I keluar dengan dia, kan kita keluar dengan orang Indonesia, kita je tak, almost one of the first few experience lah keluar dengan orang Indonesia ni. And then sampai waktu Zuhur je, dia akan berhenti ajak pergi solat. Sampai waktu Asar je, dia, kita akan berhenti ajak pergi solat. So bagi saya, masa tu kan saya baru balik daripada Sukabumi. So saya rasa macam, ush, jodoh first time aku ni. Jodoh aku ni. Aku tak belajar agama, Allah terus bagi ni. Inilah jodoh. Inilah jodoh. And biasa saya keluar dengan perempuan, kita, you know, macam-macam jenis lah kan. But this time saya tengok, oh ni sesuai ni nak jadi ibu kepada anak-anak saya. Jadi ibu kepada anak. Asyar kahwin masa tu umur berapa? Eh, awal 23. Gatal kau ni. Dan Tia? Gatal. Tia waktu tu? Tia 21. 21. Saya bukan gatal bang, saya visionary. Visionary ya. Saya tahu apa saya nak dalam hidup saya. Yang saya tahu saya kena ada bini untuk nak capai apa yang saya nak capai. Kau tak, you know, you are. Tak, kahwin awal ni memang kena ada vision. Itu bukan vision. Bukan vision. Maksud I tahu dah masa tu kalau I tak kahwin, kalau I hidup macam mana I hidup masa tu, I rasa hidup I takkan ke mana-mana. Datuk pun kahwin awal kan? Kejap lah Datuk. Cepat sangat ni pecah rahsia. Tak, sebab Datuk kahwin lagi muda pun dia. Yelah, sabarlah sikit. Aduh. Aduh, Barbie ni. Aduh. Memang watak Barbie ni gelojoh. Tak sabar sebab dia dah umur. Saya kahwin umur 22. Oi, awal lagi. Awal lagi. Memang gatal lah. Bukan gatal. Vision. Jodoh. Tapi kan, Datuk masa tu dah kahwin, dah jadi artis lah. Dah jadi artis tapi suang-suang kuku. Oh, belum famous lagi. Belum famous. Yang cerita artis, masa tu saya menang kategori ABP, artis nyari-nyari popular. Belum famous lagi. Bila dapat anak tu baru famous. Itu rezeki anak-anak lah. Alhamdulillah. Itu banyak orang kan kenal orang muda Datin. Kau gelak aku. Banyak orang muda kan dia tak tahu. Kahwin awal ni sebenarnya bagus. Betul. Tadi mengata. Tak ada lalang. Dia aku lalang. Tiba bagus pula. Apa cerita ni? Tak ada. Saya nak cakap, nak tanyalah dia apa. Kenapa dia kahwin? Nak cucuk. Kenapa dia kahwin awal? Kenapa?
dia dah cakap tadi dia ada vision. Dah yelah, vision tu pula aku nak goit lagi. Kau dah banteng aku dulu. lagi. Tapi sebenarnya aku tahu kenapa kau kahwin awal. Sebab kau takut orang yang hebat tu tak? Eh tak. Apa takut orang yang hebat ni? Kan mesti orang cakap kalau aku tak kahwin ni kan, dia lawa. Dia ni cantik. I memang masa tu I tahu that I nak macam daripada kecil memang kan, bapa I ni dia selalu cakap besar nanti you akan jadi billionaire. So bila kita hidup dalam keadaan yang kita rasa macam kita tak ke arah nak jadi billionaire tu lagi, kita rasa hidup kita ni tak tenang tau. Kita rasa hidup kita ni macam tak complete tau. So masa tu I tengok lah, okay, in order for me to become to achieve, contohlah apa yang I nak achieve kan, apa yang I perlu. So I rasa macam the puzzle tu mesti kena ada seorang wanita untuk bantu kita untuk grounded. Kalau tak bang, banyak kita punya apa orang kata distraction ni. Kalau kita single, kita seorang-seorang, kita berduit, ada apa semua kan, distraction mesti memang banyak. Macam mana masa kita nak fokus? Maksudnya umur 22 23 dia dah bertaubat. Dia nak cakap betapa pentingnya wanita itu. Kenapa pula ni pengacara sama-sama yang pergi sokong dia apa? Ini stop it, get some help. Ini bukan menyokong sesiapa, ini saya menegakkan woman empowerment. Wanita tu penting tau. Bagi saya betul, wanita tu memang penting dalam kehidupan lelaki. Kalau lelaki tu nak hidup lurus lah. Kalau kita macam nak enjoy-enjoy, then tak payahlah lagi. Kita kena tahu lah apa yang kita nak dalam kehidupan ni. Kalau kita memang nak enjoy, then you kahwin, you bodoh lah. Tapi kalau you memang tahu you nak hidup, you ada satu benda yang you nak capai nak hidup you, then baik you cepatkan apa benda yang you tahu you kena cepatkan kan. Kita nak cerita sekarang ni, kau dikepung oleh selebriti. Kan? Orang-orang famous ni kan. You know, maksudnya, okay, kau kahwin dengan artis, lepas tu abang kau kahwin dengan artis, ini kahwin dengan anak menteri. Jadi engkau nak kena ada semua facilities ni. Kereta kena cun, pakaian kena ni, makan tempat standard. Macam mana? Okay, so dengan Tia ni, to be honest, awal-awal I dah cakap kat dia dah. I ni memang tak ada duit. Yang ada duit bapak I. And kalau you tanya dia pun kan, dia akan cakap benda yang sama. And I bagi tahu dia juga expectation bila kita kahwin. Kan? Kalau kita kahwin, you know, memang I tak ada apa-apa. I baru nak bina I punya kehidupan. Tapi apa yang I ada semangat, I ada impian I ada benda yang I nak capai. Senang je kau kelentong orang Indo. I memang kaki pusing bang. Man, kita pusing selagi boleh. Tapi the thing is, apa yang I cakap dulu, hari ni I buat. Okay. And kalau you know, I nak kata kelentong sama hari ni, I dah, you know, I prove to her that, you know, it can happen. And of course, dalam setiap perjalanan, tak adalah semua akan jadi mudah je. And you know bang, macam bapak saya kan, of course lah, I'll be frank lah, macam kita punya wedding memang dia tanggung lah. Kita punya wedding reception kan. Sebab tak mungkin abang pergi, tak mungkin I akan mampu lah nak buat wedding macam tu kan. And sebelum wedding tu pun, I cakap dengan ayah juga, I tak nak pun buat wedding besar-besar ke apa kan. I cakap, tak apalah, kita buatlah kat Dewan Felda ke apa kan. Tapi dia memang insisted, dia cakap tak apa, ni hadiah terakhir ayah. Untuk anak-anak. Dia kata anak-anak punya wedding, ayah nak hadiahkan kan. So, okay, kita buat wedding tu. But after the wedding, memang for him, dia nak kita go through life macam orang biasa. So, we really yelah, went anak Datuk K tu. Mak Iti lagi, mak tiri kau. Dan takkan nak buat kat Dewan Felda. Kau ni orang famous. Kan? Keluarga kau keluarga famous. Kepung orang famous. Dia kepung. Lepas tu kata Datuk K nak jemput Aisyah kahwin buat kat Dewan Felda. Itu standard aku. Dia buat tu dekat Majestic Hotel tu. Tapi aku sedih satu je. Sebab lepas wedding tu, saya agak terkilan lah. Sebab awak tak ada ucap terima kasih kat saya. Alamak, betul lah abang. Kenapa? Sebab saya bagi cek tau, 1 million. Ya ke? Saya tak dapat bang. Maknanya cek ni hilang. Tak, aku tengok ekon aku tak ada. Tak payah dah dia ucap terima kasih. Tapi terima kasih abang datang. Lepas tu bagi ucap, apa bagi hadiah lagi masa tu kan. Hadiah apa yang dia bagi kalau awak ingat? Bukan. Dia tolong bagi award kat orang. Dia punya kahwin lain macam. Apa-apa? Dia nak anak orang famous. Kahwin dia macam dia ni. Ada blok-blok ni. Macam ini ada table ni, table tu. Table Hollywood punya style apa semua. Lain-lain. Oh, Datuk duduk kat table apa? Aku belakang.
Tipu dia. Kat depan tu Sir Tony Fernando, siapa semua, Kamarudin Meranon. Kita yang kecil duduk belakang lah sikit kan. Tapi macam mana Ashraf, bila kau keluar dengan satu family, pergi sana orang nak ambil gambar dengan Mak Kiu, nak ambil gambar dengan bini kau, orang nak ambil gambar kakak ipang, kau tak rimas ke? Saya okey bang, saya tak rimas. Abang rimas tak orang ambil gambar dengan abang? Aku tak rimas. Anak-anak aku tak tahu lah. Tapi kalau orang tak ambil gambar dengan aku, itu yang aku rimas. Macam saya kalau tu, saya tak rimas sangat lah. Saya rasa macam okay lah, diorang ni memang minat kan. Kita tahu kata diorang dah follow apa semua kan. So in a way kita macam yelah, kita facilitate lah. Tapi jujur bang, awal-awal dulu masa Mak Iti kahwin dengan ayah, kita makan orang ambil gambar semua, saya semak. Tapi bila saya tanya Mak Iti, Mak Iti tu ke? Lepas tu Mak Iti punya jawapan lah, kadang-kadang diorang ni dah minat Mak Iti 10-15 tahun, diorang terjumpa Mak Iti sekali, peluang umur, seumur hidup diorang, diorang nak, takkan kita nak tolak lah. Kan? So daripada situ I faham perspektif peminat kan. So I jadi tak kisah lah lepas tu kan. Dan sekarang mungkin dah rasa benda tu dah. Sekarang bang, kalau ambil orang nak jumpa, nak ambil gambar apa semua kan, saya jadi lagi okey, lagi happy je kan. Lagi saya pergi sembang orang kan, kalau nak ambil gambar dengan Tia ke, nak ambil gambar dengan Zara ke, saya yang tolong ada ambil. Ada tak orang ambil gambar dengan kau? Mestilah ada bang. Tak ramai lah. Okey lah. Kan, kalau kat KL tu taklah ramai sangat. Tapi kalau keluar-keluar KL tu memang ramai lah. Sama je lah macam kalau Izara pergi mana-mana. Ui, kau pun popular macam tu? Oh, boleh lah. Popular sangat. Popular. Tapi mungkin muka orang kenal. Nak kata famous tu tak adalah famous sangat kan. Tapi mungkin muka tu macam kenal lah Mamat ni lah macam tu kan. Tapi sekarang pun you dah kena orang kata tunjuk lifestyle you di media sosial kan. Sebab you ada buat perniagaan. Betul. Dia pun ada business. So mungkin itu juga salah satu lagi orang kata you punya lifestyle orang nak ikut. So benda-benda macam tu macam mana you rasa? I sebab rasa you macam daripada kan? Awal dah memang orang kata media. And then now you kena create your life lagi dekat social media. Tapi bagi I daripada dulu, I hidup macam hidup I je. I post apa yang I post. Betul. Yang hidup I je lah maksudnya. Apa yang I rasa nak post. And tak adalah hari-hari I nak kena post apa benda. I fikir content apa semua, tak ada pun. Kan I just hidup macam hidup I. Cuma apa yang I share tu lifestyle hidup I lah. So you ada dua orang anak betul? Dua orang anak. Dan seorang lelaki, seorang perempuan. Yes, dan satu orang anak-anak isteri you juga. Suatu orang isteri. Satu orang isteri eh. Dua orang anak. Tia, stand by. Tia, stand by. Tia, stand by. Dah ada. So dua orang anak pun sekarang ni dah muncul kerap kali di media sosial. So macam mana pula anak dua orang ni bila berhadapan dekat public? Kan, tapi betul bang. Saya dulu, awal-awal dulu saya ni kan, orang jumpa saya, anak tu okey eh? Lepas tu tahun 2017, 2018, 2019, masa tu orang jumpa saya, bapak Arif eh? Masa tu anak saya lagi famous bang. Saya cakap kan? Aku ni tak dapat, I cannot catch a break. Dulu bapak aku, sekarang anak aku, aku bila? Depan ni. Lepas podcast ni. Hey, aku Ashraf Khalid lah. Bukan Arif. Bukan bapak Arif lah. Anak Datuk K, anak Datuk K ni. Anak tiri, mati. Itu masalah dia. Semua orang jumpa, ini anak Datuk K. Sebab you dikelilingi orang famous. Itu satu isu lah. Kan? Aku pun famous juga. Sekarang pun famous. Tak, nanti saya keluar. Tak ada. Tak, nanti saya keluar dah kata, ni yang hari tu podcast Ashraf. Aduh, aku lagi tak dapat nama. Adakah disebabkan awak dikelilingi oleh orang-orang apa ni, dikepung oleh orang-orang famous ni, membuatkan awak ambil kesempatan untuk buat perniagaan? Kan ada perniagaan sekarang. Perniagaan apa tu? Buat bisnes so apa? So saya buat jus kesihatan lah, Mutiara. So kita dah 5 tahun lah dalam pasaran. So bagi saya, actually saya memang minat bisnes bang. Daripada saya kecil memang saya minat bisnes. Daripada saya memang kecil-kecil lah. Contoh lah, daripada saya umur 3-4 tahun bang, saya punya bisnes apa? Saya punya bisnes pergi rumah kawan-kawan mak bapak saya, celup poket. Celup poket dia. Cari duit lah. So saya celup poket orang. So saya akan dapat duit. Setiap pergi rumah pak, atuk punya kawan ke apa, saya celup poket, saya akan dapat duit. Itu bisnes. Itu bisnes pertama saya. Lepas tu, kau pernah jadi penyelup saku lah kira. Tapi sebab saya mungkin comel, baik masa tu kan. So orang memang suka bagi comel duit. Comel lah. Masa tu kecil comel. Macam Afwa. Abang tahu Afwa, adik saya tu. Lebih-lebih kau macam tu lah muka saya masa kecil tu kan. And then
Saya umur 7 tahun saya masuk sekolah, saya dah jual pemadam. Saya jual pemadam dengan kawan. Dulu kan ada flag-flag macam-macam Brazil flag lah apa semua tu kan. Saya beli kat kedai uncle Cina. Mama yang kasi modal lah. Kan pergi dengan mama belikan. Lepas tu pergi sekolah jual. Up sikit. Up. Beli mungkin 20 sen, jual 50 sen. No, pandai. Macam mana Syaraf, kan kau macam yalah, semua ni orang terkenal kan. Orang terkenal bila ada majlis, contohnya majlis anak punya jadi, dah kena bagi barang baik-baik lah, hadiah untuk anak buah. Betul tak kan? Kita macam in terms of hadiah-hadiah ni random abang. Kadang-kadang tiba-tiba nak beli, dia bagi kita beli kan. Tapi kebanyakan macam birthday ni, apa kita buat? Kita pergi belanja makan. We spend time together. Tak payah hadiah tu alah, macam Syomel benda janji ada ingatan. Ada ingatan. Sebab hadiah ni, lepas tu hadiah ni selalu macam kita pergi overseas nanti beli something. Macam tu je bang. Bukan harga tu. Bukan rank tu. Tapi Mighty kalau pergi luar negara dengan ayah, dia bawa balik hadiah. Itu saya tak nafikan. Itu dia orang pergi mana, Dubai ke apa, nanti dapatlah baju lah, apalah, apalah. Itu dia orang. Aku diorang tanya dia bukan apa. Aku ada orang yang jadi, aku hantar buah, dia marah. Ui. Ya betul. Buah untuk kesihatan. Dia tak. Dia marah aku. Dia tak bersyukur pun. Tak tahu lah dia. Dia kata aku hantar buah. Dia kata apa hantar buah dia kata. Oh pandainya. Tambah-tambah. Tak tahu lah siapa orang tu. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Sebab orang kat luar dia fikir macam ni tu Ashraf. Orang kat luar. Kadang orang tengok saya pun benda yang sama. Orang tengok Datin pun benda yang sama. Dia kata ini semua orang glamour. Orang banyak duit. Bila makan mestilah makan makin hebat. Kadang-kadang kita makan ikan masin dengan kicap. Dia tak ada masalah. Sebenarnya kehidupan orang yang dikelilingi ataupun dikepung dengan selebriti ni dengan orang luar tu sama je, betul lebih tak? Kurang, lebih kurang. Lebih kurang je kan. Tinggal mungkin dia duduk rumah besar ni, dia ni rumah besar sikit. Dia pakai kereta ni. Adalah. I rasa to be honest, apa yang best lah jadi orang kenal sikit ni kan. Kita dapat treatment yang best sikit lah bang. Betul lah. Abang kalau pergi hotel ke, mesti dapat treatment yang best sikit. Betul lah. Atau pergi kedai makan ke, mesti dapat treatment. Atau pergi immigration for a matter of fact. Pergi mana-mana pun, kita ada kelebihan sikit lah kat situ. Orang kenal. So, betul Syarab. Pemudah sikit urusan saya kita. Saya tak suka pergi overseas, kau tahu sebab apa? Orang tak kenal? Hey, yo. Dalam hati aku cakap, you come to my country then you only know who am I. Ini Syarohan, ini Malaysia. Tak, pergi tak naik first class ke? Tak naik first class ke? Tak, sampai kat airport tu. Kena pergi kedai pun dia tak tahu kan. Kita kat sini macam aku sampai kat muka pintu tu. Hey, bang, masuk. Macam raja kan? Kadang-kadang kita parking tak ada kan. Keluar kepala sikit. Kat sana kan. Aku pergi London. Pergi dekat Buckingham apa tu, Palace tu. Ada polis. Nak ambil gambar dengan polis. Polis tu lah tinggi Mat Saleh kan. Excuse me, ambil foto. Aku dekat, kau datang dengan aku ya, kau nak digambar dengan aku ya. Saya pergi Mekah tu apa yang immigration Arab tu kan. Dia marah dengan saya. Geram betul aku kan. Tapi betul lah, itu kelebihan. Tapi apapun awak bersyukurlah berada dalam satu kepungan selebriti, orang-orang famous. Mm-hmm. Dan tadi awal-awal awak cakap bagus juga sebab apa, di situ juga orang mengenali awak untuk betul. Awak lebih mudah untuk ada buat pro and cons betul. Menyaga. Tapi ada tak disebabkan dikepung oleh selebriti ni awak menangis? Menangis? Nangis eh? Sebab apa nak menangis? Aku tanya. Menangis. Kalau aku tahu, aku tak payah panggil kau. Aku jawab sendiri. Saya menangis mungkin tak ada. Tapi benda yang annoyed sikit ada lah. Apa dia? Contoh macam dulu saya pernah post gambar adik saya baru lahir kan. Saya post tu dengan rasa rasa yalah abang excited adik lelaki lahir. Faham tak? Itu je. Mm-mm. Saya bersumpah demi Allah tak ada niat lain. Mm-mm. Tapi bila saya post tu kena backlash kan, and then orang cakap Ashraf ni suka nak glamour nak ambil take advantage nak ambil limelight, benda-benda macam tu. So bagi saya benda-benda macam tu dia macam annoying sikit lah. And we are just being ourselves kan. And then ada apa, saya pernah post masa tu kan zaman PKP kan. Kita ada ustaz datang apa semua kan, kita post. Benda tu pun jadi isu. Kan? Sometimes benda-benda yang macam tu lah. Yang membuatkan saya rasa macam, aduh semak lah. Benda ni tak ada benda sebab, pun boleh. Sebab benda tu orang nak create sebab orang dah tengok you. As a macam, orang dah letak you as a public figure juga. Jadi benda-benda kecil pun kadang-kadang orang nak
nak bantai ya, you. Tapi bagi I, benda tu kadang-kadang stressful lah. Kadang-kadang benda dah lain pun nanti diorang bawa balik. Isu yang belakang ni kan. Oh, dia ni memang macam ni, dia ni. Habis bila jadi macam tu, lepas tu ada tak jadi permasalahan dalam keluarga tu? Macam abang kau cakap, eh apa ni, serang kau pergi post ni, tengok orang dah bantai ni apa semua. Ada sebab tak? Dia akan impact kepada seluruh adalah, kalau family. Macam cerita, adalah mungkin, you know, my dad ke, my auntie ke, not so happy ke, apa semua. Benda-benda tu, of course, sometimes ada. Tapi, most of the time ni, kita dah, bila nak post something, mesti kita minta kebenaran dulu. Mesti kita dah cakap dah, mati lah, post kalau dia kata okay, baru kita post. Tapi, sometimes kita pun malas lah nak pergi explain balik, oh sebenarnya, I dah cakap sebenarnya. Kan, iyalah, malah nak panjang lah dulu kan. Tapi bila benda dah keluar, of course, mungkin ada yang tak tak happy apa semua. And then, macam, yelah, sometimes benda-benda kecil lah bang. Dan harap semua yang kat luar sana dapat melihat Datin eh. Dan sebenarnya kehidupan tu sama saja. Sama. Sama ada kita ni popular ke, kita kaya ke, kita apa, berkeliling dengan orang famous ke. Sebenarnya hidup tu tetap hidup. Bahawa satu hari nanti dalam kehidupan tu kita mencari arah. Sama ada yang hitam ataupun yang putih. Kerana satu hari nanti pasti kita akan meninggalkan alam ini. Betul. Kan? Betul. Sokong juga cakap Datuk ni. Walaupun permulaan dia macam tak berapa nak memihak sangat kepada apa tadi, dikelilingi orang-orang famous. Sebab saya dikelilingi orang yang tak famous. Itu beza aku dengan kau. Kau dikelilingi oleh orang famous, aku dikelilingi orang yang tak famous. Sebab Datuk yang nak famous. Tapi anak you dah famous. Taklah apa famous sangat. Tak, sebab Datuk yang famous. So you don't need people kat surround you. Tapi orang surround you lah yang akan dikata akan, kat orang famous. Tapi ramai orang tak kenal lah dia orang kan. Kau kenal lah kan. Itulah kehidupan. Hitam putih kehidupan, Datin. Dan bagi korang, terima kasih kepada Ashraf Khalid kerana satu jam bersama dengan kita. Dan semoga cerita Ashraf ini memberikan sedikit inspirasi, sedikit pandangan di sebalik tabir kehidupan tu untuk korang renungkan. Sebenarnya kita ni manusia, manusia tu kehidupannya sama. Okey, jangan lupa untuk saksikan Hitam Putih Kehidupan di Suhan Channel dan juga Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Ya, terima kasih. Alright. So terima kasih kepada Datuk dan juga kepada Datin sebab dah jemput saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di Usanita. Ku Usanita.